Hi guys, I'm Jack from MJ Online Marketing. Review dan unbox dia. Hi guys, I'm Jack from MJ Online Marketing. Hari ini kami nak unbox untuk Pioneer TSVR170C. Okay, untuk model ini, dia paling high-end dekat component series ini dan dia flagship special edition. Untuk model ini, sementara untuk Asian country sahaja. Okay, dekat box ini kami boleh nampak dia ada 2 biji mid-bass speaker, passive crossover dan SQ tuner. Okay, yang ni dia design in Japan and also made in Japan. Dekat sini made in Japan, fully made in Japan dan import from Japan. Okay, yang ni dia juga high-res audio dan dia ada semua stiker, anti-fake stiker semua. Okay, dekat belakang sini kami boleh nampak spek dia. Yang ni dia two-way component speaker, woofer ada 170mm, tuner dia ada 25mm. Okay, dan RMS watt dia ada 100 watt dan maximum watt dia ada 300 watt. Okay, untuk sensitif ini dia ada 90 dB dan frequency response dia boleh dapat 31Hz sampai 65kHz. Okay, dekat Hz ini kami boleh dapat tuning bagi dia lebih rendah punya Hz atau dekat tinggi dekat kami punya DSP ataupun preamp sana. Okay, yang ni dia 4 ohm punya sistem. Okay, dekat sini kami dia ada macam bagi kami rujuk macam mana nak pasang. Dan dekat sini dalam dia ada bagi barang apa. Okay, sekarang kami boleh tengok dalam dia ada datang siap sekali barang apa. Okay, bila dah buka sama juga dia ada sekali warranty card. Yang ni dia ada 1 tahun warranty by Pioneer Malaysia. Sama dia boleh hantar surat ini ataupun scan QR code untuk e-warranty register dekat website. Okay, dekat sini kami boleh nampak crossover dia agak besar untuk ini. Jadi ini kami boleh letak display bagi orang tengok juga boleh atau simpan dekat tempat yang ada ruang sikit. Okay, kami boleh tengok dia punya tuner dulu. Okay, dekat tuner ini boleh nampak dia dalam ada bullet head. Design memang agak cantik dan cover ini dia pakai carbon. Okay, bila cover ini kan nak masuk dekat tempat original yang sudah ada dekat pillar atau cover tuner sana, kami boleh buka dekat screws ini. Cover ini semua boleh buka dan pasang masuk sana. Okay, lepas tu kami boleh tengok dia punya speaker, mid bass. Ini memang cantik untuk speaker ni sebab dia cone fiber, carbon fiber untuk ini. Dan casing dia juga carbon dekat sini. Untuk ini dia 6.5 inci. Kebanyakan kereta boleh pasang masuk untuk ini. Okay, boleh nampak. Yang ni memang made in Japan untuk speaker ini. Terminal clip dia memang gold plate. Okay. Lepas tu kami boleh nampak dia punya crossover. Crossover ni memang besar dari tangan saya. Okay.
Okay, dapat tengok dia punya koi semua pun memang besar. Dan dekat sini dia boleh adjust dB dia. Maksudnya sekarang kosong means like bad balance. Lepas tu negative 3 dia lebih rendah untuk frekuensi dia, atau plus 3 dB. Okay, dekat sini dia juga gold plate semua. Kami boleh masuk woofer yang mid bass speaker dan tuner. Design dia memang unik dan cantik untuk ini. Okay, lepas kami tengok tiga barang ini, dia dah dapat sekali yang tuner punya stand dekat bawah. Kami boleh pasang sini, nanti boleh lekat double tape untuk letak dekat dashboard kami, ataupun skru ada disedia semua sekali. Okay, nanti kami akan bagi anda tengok dia punya video review untuk semua ini, dan anda boleh tengok dengar dia punya sound. More recommended untuk pakai headphone dan dengar akan lebih jelas dan teliti. Jom kita tengok. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me. Lepas kita dengar video tu, kita boleh dapat rasa Pioneer component set ini, sound vocal dan sound instrument dia sangat jelas dan merdu. Okey, untuk Pioneer mid bass ini, dia pakai carbon fiber cone, dan tadi video kami hanya pakai Pioneer single din sahaja. Kalau nak dapatkan full performance untuk speaker ini, boleh tambah masuk amplifier ataupun DSP. Okey, untuk peminat-peminat audio, memang recommended untuk Pioneer TS-VR-170C ini. Yang ni high-res audio, kalau player ada pakai high-res audio juga akan lebih elok lagi. Okay, kalau nak dapatkan lebih details ataupun pricing dia, boleh tengok description dekat bawah. Dan hari ini video sampai sini sahaja. Thanks for watching our video. Remember to like and share our video and subscribe our channel. See you in our next video. Terima kasih.